Lesti Kejora akhirnya menyandang status sarjana ilmu komunikasi setelah berhasil melewati sidang akhir skripsi pada hari Sabtu lalu. Di hadapan dosen penguji dan pembimbing, istri Rizky Billar memulai presentasi sidang yang telah ia persiapkan sejak beberapa bulan lalu. Sidang berjalan cukup lancar, meski Lesti sempat dihinggapi rasa khawatir karena sempat dinyatakan tidak layak untuk lulus sebagai sarjana. Lesti berada di dalam ruangan sidang, pedangdut 25 tahun itu ditemani oleh keluarga kecilnya. Rizky Billar dan putranya, Abang Levian Al-Fatih Billar, juga hadir dengan setia. Setelah dinyatakan lulus oleh para penguji sidang, Rizky Billar dan Abang L langsung menghampiri istri tercintanya, memeluk dan memberi ucapan selamat beserta buket bunga yang telah disiapkan.